Makcik Karipap. Kisah ini berlaku kepada Ashad yang baru sahaja tamat pengajian di kolej. Ashad baru sahaja menyewa rumah tiris yang terletak berdekatan dengan kampung yang dia tinggal. Selepas beberapa hari Ashad tinggal di rumah tiris itu, pintu rumah Ashad diketuk. Ashad pergi ke pintu rumahnya dan membuka pintu. Dia dapati ada seorang makcik tua yang kelihatan sangat tidak berdaya sedang menjual karipap. Ashad berasa sangat kasihan melihat keadaan makcik tua itu dan dia menanyakan harga untuk membeli karipap daripada makcik itu. Makcik itu memberitahu 5 biji karipap berharga RM10. Ashad terkejut mendengar harga karipap kerana terlalu mahal. Tapi kerana kasihan kepada makcik itu, Ashad membeli juga RM10 karipap itu. Makcik itu mengucapkan terima kasih kepada Ashad dan Ashad tersenyum dengan membalas ucapan sama-sama kepada makcik itu. Selepas itu, Ashad masuk ke dapur dan letakkan karipap ke dalam mangkuk. Ashad mencuba untuk makan karipap makcik itu dan dia meninggalkan 2 biji karipap di dapur. Maknanya dia sudah makan 3 biji karipap tersebut. Pada malam itu, Ashad berasa lapar dan dia pergi ke dapur untuk makan makanan yang dia beli pada petang tadi di pasar malam. Semasa Ashad makan, dia teringat bahawa dia belum habiskan lagi 2 biji karipap yang dibeli dengan makcik itu. Dia cuba membuka tudung saji dan dia dapati tinggal 1 sahaja karipap tersebut. Ashad hairan dan dia cuba ingat kembali dan memang dia belum makan 2 biji karipap tadi. Dia hairan kerana dalam rumah sewanya ini, hanya dia seorang sahaja yang tinggal. Ashad mencuba untuk tidak memikirkan mengenai karipap itu dan teruskan habiskan makanan yang dibelinya. Pada keesokan harinya, pintu rumah Ashad diketuk. Ashad berasa tidak sedap hati dan cuba mengintai di tingkap rumahnya. Dia terkejut kerana mendapati makcik karipap itu datang lagi. Dia cuba mendiamkan diri di dalam bilik. Tiba-tiba makcik itu bersuara dan mengatakan dengan suara yang lembut, "Kenapa tak keluar? Ada apa-apa tak kena dengan karipap?" Ashad terkejut mendengar jawapan daripada makcik itu dan terus berlari ke arah pintu belakang. Ashad terus keluar daripada pintu belakang dan terserempak dengan orang. Orang itu bertanya kepada Ashad, "Kenapa berlari keluar dengan tercungap-cungap tu?" Ashad memberitahu mengenai makcik karipap kepada orang itu. Orang itu terus beritahu Ashad bahawa jangan mengindahkan makcik itu dan jangan membeli karipapnya. Jikalau makcik itu mengetuk pintu untuk menjual karipap lagi, maka jawab kepadanya, karipap masih ada lagi kerana baru sahaja beli. Lepas beritahu seperti itu, maka makcik itu akan pergi. Orang itu memberitahu lagi kepada Ashad bahawa makcik itu sebenarnya hantu dan bukan manusia. Karipap yang dijual olehnya itu tidak tahu datang daripada mana dan dibuat daripada apa.